Hai, jadi sesuai dengan janji aku kemarin, aku mau kasih mini review tentang si foundation ini. Dan karena sekarang aku mau pergi, jadi sekalian aja aku bikinin short videonya. Bentar ya, ini aku kocok dulu. Aku udah pakai ini kayak 2 kali gitu sih. Jadi teksturnya itu dia cair ya, karena emang dia liquid. Tapi kalau menurut aku sih, this is cair aja, cair banget gitu kan. Ini pump kedua karena masih banyak bagian muka aku yang belum kena foundation. Bener-bener nggak nutup apa-apa. Pump kedua dia agak medium dan ini dewy ya, nggak matte sama sekali. Kalau buat sehari-hari, so far aku suka dan situ warnanya tuh pas banget sama aku. Ini yang almond toffee. Nah, jadi ini hasilnya, dia dewy banget, bekas jerawat aku masih kelihatan, nggak nutup. Apalagi kantong mata aku yang hitam ini ya, bay, nggak nutup banget. Dan dia masih berasa kayak lengket-lengket gitu. Jadi sekarang aku mau selesaiin seluruh makeup aku. I'll be back. So this is my final look. Karena emang aku cuma mau pergi ke sekolahnya anakku. Kita lihat ketahanannya foundation ini sampai nanti beberapa jam kemudian ya. I'll keep you update. Sekarang adalah jam 10. Jadi nanti kira-kira beberapa jam kemudian aku bakalan infoin lagi ketahanannya foundation ini. Hai. Hai babes, jadi sekarang udah jam setengah dua. Kita ngobrolin lagi tentang si foundation jacket ini ya. Tadi sih aku ngesetnya cuman pakai kayak finishing powder gitu, loose powder. Dan sekarang dia nggak berminyak gila. Padahal kulit aku termasuk berminyak. But untuk klaim yang ada di apa namanya packagingnya, yang tulisannya adalah high coverage, flawless complexion, long lasting with natural finish. Well, natural finish, yes. Tapi kalau yang high coverage, enggak deh kayaknya. Karena untuk dua layer aja, you still can see dark spot aku ya, flek-flek hitam aku ya. Jadi untuk pemakaian sehari-hari, kalau menurut aku ini boleh banget oke. Dengan hasil apa namanya, oh ya, dan dia ada kayak apa sih, shimmer glitterinya dikit sih, nggak lebay. Tadi waktu aku ngaca di toko, waktu aku lagi ke toko gitu, dia kayak ada bling blingnya muka aku gitu, padahal aku lagi nggak pakai setting spraynya sih, glow me up. Jadi dia HD, iya ya, HD ya, karena dia ada kayak bling blingnya gitu. Jadi kalau di foto cantik ya itu. Cuman kalau high coverage enggak. Dan satu lagi yang ganggu buat aku adalah baunya. Jadi kalau kamu orang yang sensitif sama bau-bauan di makeup kamu, mungkin kamu nggak bisa pakai ini. Tapi kalau kamu orang yang agak cuek kayak aku, kamu bisa pakai ini. Dan harganya pun cuman Rp95.000. Gitu loh, makanya aku beli ini. Dan aku belinya tuh di salah satu online shop yang emang udah terkenal banget sama barang-barang originalnya. Jadi gak mungkin dia ngasih aku barang yang abal-abal. Ya menurut aku emang baunya begini gitu loh. Jadi ya sudahlah gitu kan. Untuk harga Rp95.000 dan hasil finishingnya juga cakep buat sehari-hari, aku suka. Tapi will I repurchase this? Mungkin aku mau coba merek yang lain. Jadi gitu aja dulu mini review dari aku.